Halo semua, jumpa sebalik lagi sama gue di game Sekiro Shadow Die Twice. Lanjutin lagi game laknat ini ya guys. Kita sampai ke... kita kemarin di jembatan lawan si orang berarmor gede ya. Dia kayak udah rip, udah jatuh ke ujung bawah sono. Musuhnya sih gak baik lagi. Dan sekarang gue lagi ada di Sempou Temple. Wow, indah sekali bukan ini pemandangannya. Cuman kayaknya tidak bakal seindah yang kalian kira ya. So, kita langsung ke bawah aja. Kita lewat jembatan karena lewat tangga itu terlalu mainstream ya. Oops. Aku ada musuh. Oh, ikan! Ikan! Mantap! Gua nggak tahu ini buat apaan, cuman ya anggaplah ini ya itu buat dituker doang sih kalau yang setahu gua ya. So kita akan ke atas dulu. Wah, ada biksu lagi. The monk. Hello. Ingat, tidak boleh makan ninjutsunya karena ninjutsunya itu agak sesat ya. Aduh. Oh shoot. Ayo. Wait. Weh, itu apa itu? Wah, meledak-meledak anjay. This is dangerous. Okay, back off sebentar. Gua mau lihat itu apa nih yang terbang-terbang. Itu meledak, gua lagi invincible frame ya. Woi. Oke, yang race sih pasti nemuin kita ya. Loh. Woi. Wow. Dang. Yang maunya stealth jadi nggak jadi ya. So, kita bakal pergi ke sini kan maksudnya. Ditutup ya. Oke. Okay. Muter. Let's reroute. Kita hemat-hemat nyawa. Di dalam ada apa tuh? Waduh. Musuhnya banyak ya. Tampaknya gede banget ya ini si Kongo Sempou. Sempou Temple-nya ini. Ya. Wow. Oke, battle di atas enggak masalah. Oh. Anjay, the boss. Jaya, the boss itu apa lagi itu? Wolverine ya. Shoot. Gonna heal first. Well, kita kabur dulu ya. Sabar, tuh banyak musuhnya. Long arm centipede.
Shenun. Shenun. Dang. Kayak musuh masih banyak deh. Kita buru-buru musuh dulu ya. Did that. Oke, tinggal dia guys. Unik. Set, kebakar gua. Gua petasan aja nih, ayo. Let's go. Au, kebakar. Dang. Tercakar, saya tercakar. Ais. Itu cakarannya. Oh dang. Wah. God dang it, Wolverine. Ya ampun, gua panik sih. Gua panik sebenarnya. Itu tidak terlalu susah ya kalau dilihat-lihat ya. Cuman ya agak sedikit panik. Tapi enggak apa-apa. Kita dapat prayer beads, berarti kita udah bisa naikin HP kita lagi ya. Itu nge-counter gampang sih. Cuman tadi beberapa movesetnya dia tiba-tiba unblockable attack. Jadinya tadi gua agak sedikit panik gitu, guys. Apa tuh? Wah. Oke. Banyak serigala. Ada tokenya juga. Udah tau gue udah gak ada heal-healan lagi. Ini kayak masih ada tokenya deh. Bener gak? Apa tuh? Wish! Oh
Jadi biksu. Hah. Hop, hop. Kita kemana ini? Satu ada yang di atap nggak tuh? Kita udah lawan bos. Mestinya di sekitar sini udah ada idol ya nggak sih? Urgo Sugar. God damn, tuh ada yang pake shield lagi. Ngejar lagi anjay. Gimana kalau gua lari? Gimana gue lari dulu? Lo? Mau doang bisa kan? I challenge you. Two battle. Ada HP lagi nih. Oh, gue mainnya nggak hati-hati. Duh, tuh apa lagi nih orang? Oke, itu kayak kita bakal ketahuan deh. Wah, ada idol sih tuh. Open. Cepet! Tuh ada idolnya! Yes! Tudeee! Res! Wah, HP kita nambah lagi. Prayer Bead yang keempat ya. Wow. Nice! Progres yang cukup baik ya. Sekarang kita ada di mana? Maksudnya Mortal Sword-nya ada di sekitar sini gak sih? Ini ada yang tukang muntahin ini lagi. Buset. Kurang banyak tuh jangkrik. Kayaknya dia gak bisa mati deh. Tau gue dia gak bisa mati nih. Kita lari. Where should we go? Where should we go? Kan gak mati kan, hidup lagi anjay. Tau deh, serah lu deh. Ini apa? Oh, inspect. Oh, bell. Lagi ada musuh di belakang. Udah, gitu doang. Ting. Udah. Apa tuh? Mungkin bell salah satu buat ke The Vile Realms-nya sih, guys. Tiba-tiba kita di luar gitu loh. Three monkeys. One of the panels is empty. Satu monyet lagi kemana? Wah, monyet di sini pinter banget guys. Sumpah bukan gue mau nyakitin monyet ya, cuman gue nggak tahu monyet di sini terkutuk semua juga kayaknya. Wih, ada ngungunya. Kita
elusive hall bell. A five-round bell, when rung, monkeys and wolf are like returned to the initial state. However, a monkey caught in the folding screen will not escape. Sumpah, ini apakah bell ini kita bisa pakai atau emang gimana? Kemarin gue baru ngalahin Inchiman, Swordsman, apa gitu, gue lupa guys namanya. Jadi gue dapat satu ini. Mana ya? Gue kasih liat. Mana ya? The key item gitu guys. Tapi ini ceremonial tanto. Jadi ini kalau dipake katanya bisa ngurangin HP buat ituin ke spirit emblem katanya ya. Cuman gue belum pakai, habis ada 3. Oke, ini bell buat apa sih? Coba gue bunyi. Wuih. Lah. Gue di mana ini? Tadi gue belum explore itu. Oh, udah asap ya. Folding screen monkey. Wah, monyet. Oh, monyetnya ada banyak ya. Ada 3 ya. So we're so kita main hide and seek kah sekarang di sini? Kita open-openin dulu dah. Buset. Weh, kalau ini sih dibuka mati dong. Ini apa nih? Bear in flame the wind goes darkness. Apa sih? Kita harus balikin monyetnya ke folding screen lagi gitu. Atau misalnya musuhnya kita nyari monyetnya ya. Below an abyss, the bottom cannot be seen. Above with darkness, nothing can be seen. Well, literally. Okay. Mana sih? Temunya deh. Bener gak? Kenapa? Masa gue bunuh sih? Oh iya. Aha. Maaf monyet. Aduh. Oke, itu yang merah tadi. Waduh. Salah gue ya? Oh, bener. Mamam nih. Wah, gila. Tuh monyet ijo. Aduh, gila. Ngejarnya greget banget. Oke. Sekarang kurang satu monyet. Gimana nih? Is there something? I will tell you anything. The monkey in the purple kimono. He has if his ears exceed. The monkey in white in all but. There was one. I believe he chased the monkeys for a while. But I pray that you succeed. Lah.
Monyetnya kurang satu ini. Monyetnya kurang satu. 2 hours later. Mungkin ntar guys, kalau kita udah dapat apa monyetnya lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutin dulu. Kesini ada apa ya? Untung di sini nggak ada stamina. Tinggal loncat di tusuk. Tahu kok bisa ya dia ya? Emang kelemahan kali. Aduh. Waduh, 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 waduh. Waduh. Patah tulang. Gelap sekali. Gelap banget. Tuh kita ada wolf's eye. Mibu Battle of Spirit. Wah, biru sendiri nih orangnya. Kukira. Lalu kita kemana ini? Oh, ke atas. Wah, gua aja nggak tahu ini di mana. Guys, kita jalan terus aja. Oh, akhirnya kita keluar. Mana kita ini? Oke, kita bisa buka ini. Oh, kita pakai sesuatu. Senpo Esoteric Text. A book of secret that grants ability to learn Senpo style skill. Senpo style skill. Oh, skill baru kali ya. Udah? Kayak kita udah nyampe di penghujung acara nih. Oke, kita dari sono. Yang jelas kita harus ituin monyetnya dulu. Ini apa ngegelap? Please kita balik ke tempat awal lagi nih kayaknya nih. Wah bener nggak tuh? Wah bener kita muter-muter ini. Tunggu ini tadi di tempat gelapnya ada jalan lagi nggak ya? Tadi kan kita turun nih. Kita turun. Nah, selain ke situ kita bisa ke. Kita ke jalan sini. Ini belum nih. Tahu nih jalan apa nih. Tadi itu Senpo Esoteric Tech. Kita berarti ada ini baru ya. Apa bener nih? Ya muter lagi anjing. Ya ampun. Tampaknya tampaknya sih memang sampai sini aja ya. Itu nggak tahu tuh monyetnya diapain nanti ya. Oke 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 oke. Jadi udah ini kayaknya tampaknya semua Senpo Temple-nya udah di sini ya guys. Oke guys, ini dia perjalanan gue di Senpo Temple dan gue agak sedikit bingung sekarang harus kemana. Karena tadi di monyet kita kurang satu ya. Dan kita dapetin esoteric text-nya nih. Oh ya, sebelum itu gue kasih lihat dulu mungkin ini esoteric text. Ah, ini dia. Ini ada skill baru di sini ya. Ini mungkin ada yang bagus nanti pasifnya ini, ada dua kuning ini. Gua nggak tahu sih kalau si Shinobi style nanti ada yang bagus ini. So far gua masih suka sama Whirlwind style aja. Gua belum ituin yang lain lagi. Gua lebih fokus ke Shinobi Arts, lebih ke combat, pasif combat sama command style gua.
Jadi ini dia untuk episode kali ini. Kita akan cari nanti monyet head lagi di mana, nggak tahu di mana. Nanti mungkin gue muter-muter sedikit lagi. Dan mungkin kalau di travel kita harus ke Ashina Depths mungkin, karena ini gue baru ke Mibu Village. Mungkin ada sesuatu di situ. Dan mungkin itu dia untuk Sampo Temple. Tapi kan di Sampo Temple kita harus nyari Mortal Blade ya. Mungkin Mortal Blade-nya itu ada di monyetnya ya. Gue juga nggak tahu sih. So ini dia guys perjalanan gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa jumpa. Kita ketemu lagi di video-video Sekiro Shadow Die Twice berikutnya. I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow. Bye-bye.